Kisah gadis berusia 19 tahun Siti Nur Surya Ismail pada minggu lalu benar-benar mengejutkan rakyat Malaysia. Lebih memilukan apabila ianya dilakukan di hadapan ibunya yang terlantar sakit di ruang tamu rumah. Suspek adalah kenalan yang juga berusia 19 tahun yang ditahan sejak 3 November lalu berhubung kes ini selepas hadir memberi kenyataan di balai polis. Susulan daripada itu, pihak polis teruskan siasatan di sebuah sungai di Telemong bagi mengesan bukti kes yang dipercayai dibuang ke dalam sungai tersebut. Pengesanan bahan bukti berkenaan menggunakan khidmat unit selam pasukan polis yang membantu Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kontinjen Terengganu. Selain itu, gambar suspek berpakaian lokap juga tular di media sosial dipercayai dibawa ke lokasi bahan bukti dibuang bagi membantu siasatan. Sebelum ini, polis menemui senjata dipercayai pisau yang dibuang di tepi lebuh raya tidak jauh daripada lokasi kejadian itu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.